sing hantar sama pengeluarannya, sing banyak rezeki emak yang ngasih semuanya pada kegantian berlipat-lipat ganda yang dikasihkan ke emak. Terima kasih banyak. Buat teman-teman dari sini, dari kitabisa.com, alhamdulillah kemarin kita sudah menggalang dana, ya kita mencoba meringankan beban Ibu Saibi, dan kebetulan hari ini sudah terkumpul alhamdulillah. Jadi kita akan langsung kasihin ke Mbak Saibi. Kita langsung ketemu Ibu Saibi yuk. Assalamualaikum. Kesan kia ibu kamari di rerencangan kitabisa.com. Sekarang ini rerencangan abi di Bandung, rerencangan SMP 10 bu. Ngempelkeun alhamdulillah mung punten nya tiasana teh ya lah atuh lumayan bu kanggo naminap. Ibu teh geus putra sabaraha? 5. 5. Terus nikah sadayana? Atos. Anu dua mah teu aya. Teu aya. Ngantun ke 3 eta ngantun ke sareng anu kamari. Kunaon kitu? Teu damanggeul lah, daman teu damanggeul. Mah di rongsen mah kala kampung teu anu maot nu. Teu damanggeul, teu dokter mama cenah. Daman mah di rongsen mah di teun Senin teh. Muntah-muntahan di teun Senin, dinten Salasa maot anjing ini. Ai ibu sadu dinten kana naon ibu? Ai ka kumpur mah mah teh sok dipanggil murung. Untuk segaduh diabet, mata tetiasa iyo, nyeri dengku, sarang iyo, tetiasa. Ayuna gitu, ayuna tiasa sote papa kira dah. Kapungkur mah ngagoleh, we mata didinya. Iya teh tau suhu nang teh kan kieu nya. Tapi teh kieu terus terus kitu pisan. Hujan teh. Mucur rek kamu mah bade ka mana da tos ada sanes kieu terus roboh pisan. Saya boleh lihat-lihat dulu mah. Punten namanya mah. Yang lubuk pisang itu udah nggak bisa. Oh ini, ini buat nanti kamar si itu si Mbah. Oh. Tapi ke emak dulu, tapi masih bocor itu di kamar. Oh iya. Ini pintu dulu di sini teh. Oh tapi. Tapi sekarang teh kan ada tanahnya ke belakang, oh. Jadi dilebar. Jadi kebetulan begitu nyampe sini kondisinya sudah alhamdulillah membaik ya mak ya, berkat bantuan iya. Dan yang dana dari kita kumpulin nih teman-teman ya bisa melengkapi. Jadi sempat terhenti dulu ya mak ya pembangunannya iya, ya. Iya, 2 minggu. Hasilnya alhamdulillah ada 18.147.584 rupiah mak. Terima kasih banyak. Sama-sama, ya Allah, terima kasih. Itu dia sekali lagi Pepi ucapkan ya buat semuanya teman-teman, silaturahmi sama emak tidak hanya sampai sini, kalian silakan datang ke sini langsung kunjungin emak langsung, silakan bersilaturahmi ya, mau memberi bantuan berupa apapun silakan datang ke sini langsung, tidak hanya sampai sini saja, masih panjang ya. Terima kasih bantuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khairan katsiran anapsihi. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Makasih ya Pak. Makasih. Mak, kebalik Mak. Saya yang cium tangan Mak. Jangan Mak, kebalik Mak. Jangan, saya yang cium tangan.